Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat Hari Raya jugalah. Apa cerita sekarang ni? Apa? Mengunyit? Aduh, hai. Mengunyitlah, meliwatlah, memeram air dalam buntut lah. Macam-macam lah cerita kan. Pada pendapat saya lah. Alah, mengunyit tu hal peribadi. Lantak dia lah dia nak mengunyit ke nak apa ke kan. Kita bukan nak tengok apa dia buat terhadap diri dia. Ataupun apa yang dia buat berbentuk peribadi. Kita nak tengok apa dia buat untuk rakyat. Apa dia buat, kerja apa yang dia buat dalam mentadbir negara. Menguruskan hal rakyat. Itu yang kita nak tengok. Yang korang pergi selongkar sampai ke dalam bilik hotel dia meliwat bontok, bontok dia kena liwat ni semua buat apa? Sukati dia lah. Dia nak entam kalau betul. Apatah lagi lah kalau tak betul kan. Tapi aku rasa macam tak berapa percaya lah dia meliwat ataupun dia diliwat kan. Takkan lah kot kan. Banyak lagi benda lain sedap. Apa hal pula nak pergi kot laluan-laluan salah tu semua kan. Aduh, aku pun malu lah nak cerita pasal ni. Tapi tak apa. Kita kena faham ya. Serangan-serangan berbentuk-bentuk macam ni ya. Meliwat lah, seks punya hal lah ni. Semua ni serangan politik yang dah sekian lama. Sekian lama dia berlaku dah. Dan masyarakat memang tertarik dengan isu-isu yang macam ni. Kononnya, ini adalah maruah. Saya nak ingatkan kat sini, maruah tu terletak pada cara engkau berfikir dan perangai engkau. Kekuatan, mentaliti engkau, itu tanda engkau bermaruah. Bukan bermaruah tu terletak pada bontot, terletak pada kemaluan. Itu bukan. Maruah ni benda yang mahal. Mesti duduk atas, bukan duduk celah kangkang. So, kena faham masyarakat . Serangan-serangan berbentuk-bentuk yang macam ni, sama ada dia betul atau tidak, dia adalah serangan peribadi. Serangan peribadi ni, kita tak perlu ambil tahulah hal peribadi dia. Bukan kita duk hantar sebulan 5 beg beras kat rumah dia pun. Suka hati dia lah dia nak buat apa kan. Cuma, persepsi masyarakat ni, dia kalau hal-hal macam ni boleh menjatuhkan ataupun boleh menyebabkan persepsi negatif pandangan orang terhadap seseorang. Itu mentaliti masyarakat kita. Jadi sebab tu isu-isu meliwat ni digunakan sebagai modal untuk buat serangan-serangan politik. Saya melihat begitulah. Sebab apa? Sejarah tanah air kita membuktikan kalau hal-hal bontot ni kalau kan, terbukti Anwar Ibrahim pun belayar. Jadi sebab tu kita nampak bila keadaan makin terdesak, kita akan tengok mulalah isu-isu bontot keluar, isu-isu tasnik lah, isu-isu spender putih lah, semua keluar lah. Dia nak menjatuhkan moral seseorang, tujuan dia tu. Tapi kalau suruh dibuktikan nanti senyap cerita ni. Bagi saya lah, serangan-serangan macam ni, Dato' Azmin tak perlu ambil tahu. Buat tak tahu je kan. Dia nak kata meliwat ke, dia nak kata diliwat ke, lantak kat dia. Sebab apa? Secara profesionalnya Dato' Azmin tak boleh buat komen benda macam ni kan. Sebab apa? Kalau dia komen, nampak dia pun macam mempunyai mentaliti yang level yang sama lah dengan orang-orang yang buat cerita ni semua kan. Pengakuan-pengakuan, saya pernah diliwat, saya diliwat, saya meliwat. Pengakuan-pengakuan macam ni semua ni, alahai. Bayar aku 5 juta main sini aku mengaku. 5 juta sikit lah pula 10 juta lah main sini aku mengaku. Kau tengok lepas tu jadi apa. Tu, Saiful Buhari tu, kau tengok. Kes dia liwat. Kes dia liwat pula. Kes dia diliwat, kan? Dia tu miskin ke? Kau tengok. Tak kan? Jadi dia peduli apa korang kata kat dia? Dia tak peduli. Lantak kan korang nak kata, aku ni gagal menjaga bontot aku ke? Lantak. Dia kata dia peduli apa. Yang mengata tu duduk motor kat pecai. Dia yang kau duduk mengata kat dia, dia duduk wildfire. Siap driver, siap bodyguard. Apa ada hal dia kata? Kan?
Kalau engkau yang mengata kat dia suruh bagi sumbangan kat masjid, aku ingat kau bagi lah RM5. Tapi kalau Saiful kau minta sumbangan kat dia untuk masjid, dia bagi RM5,000 paling sikit. Jadi serangan-serangan peribadi ni ya, untuk orang-orang yang jadi public fighter, politician, benda macam ni sebenarnya tak memberi efek pada dia. Sebab apa? Dia ada target tu. Dia kejar satu kedudukan, dia duduk tempat tu, segala cerita-cerita sebelum tu tentang dia semua habis. Sebab apa? Dia pegang kuasa. Korang ngata-ngata kat dia, besok korang juga pergi merayu kat dia. Kan? Besok ada yang pergi jumpa Datuk Seri Azmin, minta bantuan, minta tu, minta ni. Tapi kat belakang ngata. Ini mentaliti masyarakat, biasa tu. So, saranan saya, tengok apa dia buat untuk negara, apa dia buat untuk masyarakat. Sebab tanggungjawab dia adalah melihat pentadbiran kerajaan, melihat apa yang perlu diuruskan tentang rakyat. Bukan kita sibuk pasal buntut dia nak bagi kat siapa, ataupun dia nak tala buntut siapa. Itu semua cerita-cerita karut macam tu, tak payah dengar lah. Buktikanlah, kan? Kalau betul pun apa masalahnya, suka hati dia tu bapuk berlambak kat lorong. Tala habis semua sekali, tak ada siapa bising pun, apasal tak viral? Sebab tu bapuk, tu bukan Datuk Seri Azmin, kan? Tu bukan orang yang menjadi public figure. So tak payah ceritalah ni semua, merepek je. Itu pandangan saya lah. Sekian, wassalam.